Terima kasih Anda masih bersama Redaksi Jawa Barat. Bulan puasa memang bulan yang penuh berkah. Seperti halnya yang dirasakan para pemilik kuda di Kabupaten Cirebon. Mereka menyewakan kuda-kudanya untuk dinaiki oleh anak-anak setiap sore hari menjelang berbuka puasa. Sejumlah anak-anak di lapangan Pleret, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini tampak antusias menunggang kuda. Kuda-kuda yang disediakan pun dihias hingga terlihat lebih meriah. Didampingi oleh pemandu, anak-anak berkeliling lapangan menaiki kuda dengan riang. Kegiatan naik kuda ini hampir setiap sore dilakukan selama bulan puasa. Para orang tua membawa anaknya menunggu waktu berbuka sambil naik kuda atau hanya untuk sekedar melihat kuda-kuda yang ada. Untuk satu kali berkeliling lapangan menaiki kuda, tiap anak hanya perlu membayar Rp5.000. Ngabuburit? Kok ngabuburitnya di sini, liatin kuda? Iya, soalnya rame. Oh gitu? Ngajarin anak juga main kuda? Iya. Biar apa, Bu? Ya supaya jangan takut aja. Biar jangan takut kuda. Ini sekalian nunggu sore atau gimana? Iya. Pada bulan puasa ini, pendapatan pemilik kuda meningkat karena semakin banyak anak-anak yang ingin naik kuda. Biasanya mereka mendapatkan Rp30.000 hingga Rp40.000 per hari, namun pada bulan Ramadan pendapatan mereka lebih dari Rp50.000 per hari. Kalau hari-hari biasa tuh paling 35-40. Ya, sekarang bisa, ya. Sekarang malah 50 lebih ya? Ya 50 lah paling. Berarti ada berkah sendiri ya, Pak ya? Selain untuk mengisi waktu menunggu berbuka puasa, kegiatan ini juga bisa memperkenalkan dan melatih keberanian anak menunggang kuda. Jerry Komara, Cirebon.